yaitu materi tentang pidato. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Belajar asik dari rumah, tonton di video ini. Jadi menurut Wikipedia, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di muka umum untuk menyatakan tentang suatu hal yang penting atau peristiwa yang penting untuk patut diperbincangkan. Nah, kita masuk ke materi kedua, pidato. Struktur pidato terbagi tiga. Yang pertama adalah pembukaan pidato, yang kedua adalah isi pidato, yang ketiga adalah penutupan pidato. Nah, di saat pembukaan pidato itu ada beberapa harus kita ketahui. Pertama, salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan yang biasanya berisi tentang penyebutan nama beserta jabatan seseorang. Yang kedua adalah ucapan syukur karena di sini seseorang diberikan kesempatan untuk membawakan pidato di umum. Yang ketiga adalah pengantar untuk masuk ke topik pembahasan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan pidato. Apa sih tujuan dari membawa sebuah pidato? Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain merasa senang dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ada hiburan juga. Nah, kali ini saya akan memberikan salah satu teknik pembawaan pidato atau metode pidato yang paling sering digunakan oleh beberapa kalangan, yaitu teknik pidato ekstemporan. Apa sih teknik pidato ekstemporan itu? Teknik ekstemporan adalah di mana orang yang membawakan pidato terlebih dahulu membuat atau menulis poin-poin yang akan disampaikan di dalam pidato itu. Jadi, tidak perlu lagi membuat naskahnya terlalu panjang, cukup menuliskan poin-poinnya saja. Nanti saat pembawaan pidato, dia akan mengembangkan konsep dari poin-poin yang sudah disampaikan. Oke, gimana materi dari pidatonya? Cukup seru kan dan asik untuk kalian tonton. Tapi videonya belum berakhir karena ada teknik pidato yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi tonton video ini sampai habis, teknik pidato ekstemporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat para guru dan serta siswa-siswi yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. Dalam proses pembelajaran tentu ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengatur waktu. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Yang ketiga adalah saling menghargai, baik itu pendapat dari guru dalam proses pembelajaran, pendapat dari siswa ketika memberikan masukan, ketika memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada guru. Orang tua haruslah memberikan pelindungan kepada anaknya, harus memberikan arahan, harus memberikan juga nasihat dalam penggunaan media pembelajaran di masa pandemi. Karena media pembelajaran di masa pandemi gunakan aplikasi internet di mana semua bisa diakses. Nah, baiklah para guru, kemudian para staf sekolah, kemudian para peserta didik, marilah kita bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan, saling menjaga agar kedepannya proses pembelajaran secara daring ya di masa pandemi ini tetap berjalan dengan lancar dan menuju kesuksesan untuk anak bangsa kita juga. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil hal, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi tentang pidato dengan teknik ekstemporan dan juga tentang pengertian, kemudian struktur dan tujuan dari pidato. Kalau gitu cukup video pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.